Halo semuanya, kita balik lagi di RF Entertainment. Jangan lupa kalian subscribe channel ini untuk mendapatkan berita terbaru nantinya. Di subscribe ya, RF Entertainment-nya. Nah, di berita kali ini dia, ada si cantik ya. Kita masih sama ya, masih bahas tarik sama Fuji dulu sebelum nantinya Mimin ya. Besok, insya Allah besok Mimin bakalan bahas selebriti semuanya ya. Kita bakal bahas semua yang ada, yang sedang viral di dunia ini pokoknya. Nah, di berita kali ini kita akan bahas tarik sama Fuji dulu. Dimana Fuji ini, aduh Masya Allah ya, keren banget fotonya ini mejeng di Senayan City. Jadi ini hasil kolaborasinya Fuji sama Kak Karen Delano guys. Kalian masih ingat kan yang waktu itu? Ini dia hasilnya, benar-benar cantik banget ya, keren banget pokoknya. Tuh, make up-nya nih cantik parah ya, aduh. Seneng banget Mimin, Masya Allah ya. Bagus banget kan, gimana menurut kalian? Kalau menurut Mimin ini bagus banget, cakep banget, dan ini tuh Fuji banget ya. Aduh, gak tahu kenapa seneng banget ya. Ini keren banget sih guys kalau menurut Mimin ya, karena Fuji bersanding dengan artis-artis lain yang luar biasa kerennya ya. Nah, pasti bangga banget Fuji juga ya, gak nyangka juga dia terpilih. Kita lanjut, ini ada yang main sama Debu ya, sama Debu. Dimana Tarik Halilintar main sama Debu nih ya. Ya kan, seneng banget ngeliatnya, gak tahu kenapa. Nah guys, jadi Tarik Halilintar ini ya kan, setelah melihat fotonya Fuji mejeng di Senayan City, Tarik Halilintar ini akui bangga ya, dimana dia makin-makin bangga sama Fuji. Pastinya dong, kita aja pasti bangga banget ya ngeliatnya seorang Fuji akhirnya ya keluar juga yang selama ini terpendam ya, Masya Allah. Dan Tarik Halilintar ini bilang kayak gini, kamu keren banget ya kan, aku makin bangga banget sama kamu sayang, katanya kayak gitu. Aku bakalan ngasih hadiah spesial nantinya. Aduh, kalau Mimin sih gak kaget ya, bukan Tarik Halilintar namanya kalau gak ngasih yang spesial untuk Fuji ya. Apalagi dia tahu kalau fotonya Fuji ini udah bener-bener mejeng di Senayan situ, luar biasa banget ya. Kita lanjut yuk geser. Ini di mana ada Tarik, dia nih ternyata hari ini lagi benerin Vespa birunya. Vespanya ini gak tahu kenapa ya guys ya. Ini ada aja ya. Kalau Vespa emang kayak gitu ya, berarti dia ada aja. Ya kan tuh, kita bisa lihat guys. Seneng banget ya ngelihatnya, seneng banget. Pokoknya nanti lah ya, kita pokoknya gini, tungguin aja nanti ya bakalan Mimin kasih. Nah, berarti hari ini mereka belum ada jadwal bareng ya. Nanti kita infoin lagi untuk jadwal selanjutnya. Apakah mereka ini lagi kemana-kemananya, karena belum ada update. Fuji hari ini lagi ada kerjaan guys ya. Kita flashback dulu, ini dimana keseruan waktu di Makassar ya. Kita bisa lihat betapa ramainya Fuji, betapa luar biasanya dia ya kan. Tuh, banyak banget yang sayang sama dia ya, banyak yang benar-benar pengen banget bertemu sama Fuji, ketemu bareng foto gitu. Dan antusiasnya masyarakat sangat-sangat luar biasa untuk Fuji. Terima kasih banyak. Pasti Fuji juga senang banget ya, karena dia juga ngedapetin hadiah banyak banget dari Makassar. Jadi gak nyangka banget dong tentunya dia kan bakalan serame ini gitu. Seorang Fuji, siapa yang menyangka? Fujinya sendiri juga pasti gak nyangka lah ya dia bisa berada di titik sekarang ini. Itu benar-benar salah satu pencapaian yang luar biasa yang harus disyukuri ya Fuji ya, Alhamdulillah.
banyak yang sayang, meskipun banyak yang sayang ya, tapi namanya kita manusia pasti nggak luput ya dari orang-orang yang nggak suka gitu ya. Untuk Fuji tetap semangat ya, tetap kita bakalan tungguin karya-karya kamu yang luar biasa lagi gitu. Harapannya ya pengen Fuji bisa ini ya, dia kan suaranya enak ya, cuman gak pede. Jadi untuk kedepannya semoga Fuji punya lagu sendiri, harapannya kayak gitu ya. Kalian apa nih harapannya buat Fuji ya? Jadi kan hari ini Fuji dia lagi photoshoot lagi ya, jadi biar dia makin semangat gitu. Dan semoga harapan kita ya, doa kita didengar juga ya untuk Fuji, karena ini untuk kebaikan juga ya. Jadi kan biar enak dia kalau diundang ke acara, itu dia nyanyi kayak gitu. Pokoknya didoakan dan juga ditunggu ya guys ya. Tungguin ya info-info hari ini. Pokoknya jangan lupa di subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya dari channel ini, banyak kekurangannya. Mohon maaf lantaran kita juga manusia biasa seperti itu. Seru gak nih? Seru banget dong. Kalian ada gak yang nonton? Mungkin warga Makassar ada yang nonton video ini. Kalian komen dong Fuji aslinya kayak gimana guys. Ya kan barangkali ada orang Makassar gitu, komen ya. Mimin pengen tahu banget Fuji itu kayak gimana. Pasti cantik banget ya, aslinya baik. Masya Allah. Gimana nih guys menurut kalian? Seru ya, seru banget. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih, sampai bertemu lagi video selanjutnya.